ini sambil berkunjung ke Dinas Pariwisata dan Budaya. Saya disuguhi 3 peresmian sekaligus. Pertama, gedung LLI yang di sana. Nanti gedung LLI pun ada kantornya dibagi 2. Kantor Padurung deh. PWRI. Jadi perpadu LLI dan PWRI. Dari sana ada Taman Lebayung Senjan. Ini Taman Lebayungnya Taman Lansia. Tapi ada amfiteater juga. Jadi tiga kegiatan ya, amfiteater, Taman LLI dan Gedung LLI. Hari ini diresmikan sekaligus sebagai persembahan kepada para lansia dan kepada masyarakat umum sebagai sarana terbuka publik. Untuk nantinya disempurnakan lebih bagus lagi. Kalau tadi ada ide, nanti ada air mancur yang nari di sana. Ini amfiteater sambil ada backgroundnya, ada penampilan-penampilan seni teater, itu luar biasa ke depannya. Di samping ada persiapan master plan untuk MAIS ke belakang gedung budaya ini, ada MAIS atau bahasa judulnya Kampung Sunda. Di dalam Kampung Sunda ada MAIS, ada gedung-gedung modern, ada danau, nanti di pinggir danau harus ada padepokan-padepokan. Itu silakan koordinasi dengan gubernur, karena Jawa Barat belum punya Kampung Sunda. Kita tawarkan konsep ini kepada provinsi untuk menjadi destinasi wisata baru untuk berkunjung. Bagaimana sih Sunda itu? Dan sejak bangunannya sudah menunjukkan gaya-gaya ke Sunda. Ini sebagiannya sudah termasuk Munara Sabilungan Salapan-Salapan itu, ya ini ikon Soreang. Ini gaya Sunda, namun dimodernkan, paket yang ditawarkan atau dimunarakan. Namun munara ini sifatnya multifungsi, bukan sebagai ikon saja, namun multifungsi. Di lantai 32 itu adalah tower atau BTS terpadu, rencananya begitu. Di lantai 1 untuk UMKM sebagai supermarketnya UMKM hasil kreativitas Bandung Seribu Kampung. Lantai 2-nya itu untuk mau pelayanan publik di lantai 3-nya. Dan alhamdulillah sudah ada ketertarikan, nanti suatu saat bikin paspor di sana. Jadi ada 28-29 dengan imigrasian, nanti pelayanan publik cukup masuk gedung ini.